RM50, RM30, RM20 dan RM10. Nah, itu saja. Share saja sebelum kita start dengan kita punya ni. Dan korang yang tengah tengok ni, saya rasa mungkin tertanya-tanyalah. Kenapa ada telefon kat sini? Okey, telefon ni sebenarnya kita akan bagi lagi hadiah yang bernilai lebih kurang dalam RM100 nilai dia. Dengan dan hanya RM100 kita akan bagi dengan menjawab soalan kita akan apa? Suara slow. Oh, suara slow? Okey. Okey. Sorry. Kita ni ke tanya ke problem lagi. Hajar admin ni. Ni semua masalah teknikal ni. Okey. So sekarang ni kita ada telefon, nak telefon fungsi ke? Tak ada nampak. Tak tahu fungsi. Admin tolong ni. Lampu phone ni. Dia tak menyala pula. Tapi kita akan telefon. Ah, itu betul. Kita akan telefon boleh menang hadiah voucher bernilai RM50. Kita akan bagi dua. So dua orang kita akan ambil sebagai peserta untuk jawab quiz. Apa? Nanti kita cuba try betulkan lah. Rasanya kena angkat ke? Kena angkat tak atas tu. Sampai dia bunyi ni. Okay. Ha? Nampak? Kita akan call secara live untuk menjawab soalan kita punya quiz. Rosli? Boleh. Tapi tak ada phone ni. Ha, cuma dia bengong sikit lah. Tapi tak apa. Kita punya admin kita akan betulkan. Okay. Sekarang ni saya rasa dah lebih. Ha? Dah lebih lanjut. Tolong cakap dalam ni. Oh, sorry. Saya punya ni tak refresh. Ya. Tolong cakap hi lah, hi sikit kat dalam ruang komen. So at least saya tahulah yang anda sekarang ni tengah tengok kita punya live sekarang. Alright. Okay. Saya nampak ada Kamal Rizky, ada Ancis Bonbon, ada Hatika Aisha, ada dengar. Okay, sorry. Okay. Siapa lagi? Tolong komen dekat bahagian ni. Kita akan umumkan pemenang bagi siapa yang share yang paling banyak. Simple je kita punya ni. Siapa share paling banyak, kita punya live ni akan dapat top up adalah RM50, RM30, RM20, RM10. Kita akan umum masa hujung live. Okey. Saya pun tak nak membuang masa. Kita punya live ni tak adalah panjang sangat, pendek je. Lepas tu kita akan bertanya soalan. Cik Rosli. Boleh Encik Rosli kita sharekan sikit lah dekat kita punya penonton live kita ni. Apakah penyebab sakit belakang? Ha, sebab sakit belakang ni saya rasa kebanyakannya macam saya selalu edit video. Kerja saya edit video lah kat dalam company ni. So bila saya edit video, saya selalu membungkuk macam ni lah. Bila membungkuk macam ni. Lagi satu, macam adik saya, dia selalu main game pun sama juga. Dia selalu membungkuk. So masalah kita ni selalu bila buat macam tu, kita sakit belakang. Betul. Itu saya rasa salah satu punca lah. Ada yang lagi tak? Sebenarnya kat sini, ikut yang teks dah disediakan ni kan, ada dalam tiga punca. Jatuh air. Tiga punca utama lah kiranya. Antara penyebab sakit belakang ataupun orang panggil bawah abdomen. Bawah abdomen tu maknanya bahagian bawah tulang belakang lah sebenarnya. Okay, macam Encik Izzy tadi cakap. Jadi apa? Sebab banyak main banyak edit video. Edit video kan. So maknanya bila kita duduk tu posture tak betul. Itu lah kira antara salah satu punca utama kenapa boleh sakit belakang lah. Posture tak betul. Bila duduk dalam depan PC kita macam mogok je. So, yang tu sebenarnya salah. Sebenarnya masa duduk kita kena tegak. Macam ni? Lebih kurang macam ni lah. Tapi kalau macam tegak sentiasa macam rimas pula kan. Macam itu lah masalah. Tapi siapa je boleh tegak lah. Kena fleksibel lah. Macam jangan selalu tunduk ni je. Kena tegak, kena ni. So benda tu atas kita sendiri. Nak selesa ke atau nak sehat ke nak selesa. Okay, baik. Tu poin pertama lah. Alright. Sebelum tu, saya nampak Kamal Rizky. Kan, tadi Encik Rosli dia ada beritahu kenapa kita tak boleh membongkok ketika kita duduk. Bukan tak boleh. Cuma jangan selalu awal lah. Buat kerja tu sampai habis. Nak tanya, saya nak tanya. Haji nak tanya. Kamal Rizky ataupun Ancis Bonbon ataupun Ali Kebal. Korang pernah ada masalah macam tu tak? Macam duduk dah lama, bongkok, tiba-tiba sakit belakang. Just beritahu je dalam ruang komen. Nanti kita akan cuba tengok lah macam mana. Okay. Selain daripada masalah duduk lama memongkok, selain daripada tu
Okey, satu lagi kalau macam kita yang tu kalau yang memokok tadi orang yang banyak buat kerja depan besi. Okey. Lagi satu kalau macam yang buat kerja angkat berat. Angkat berat ni maknanya yang selalu buat kerja-kerja dalam store ke, angkat barang apa? Macam hantar barang ke apa kan? Kalau angkat barang tu, kalau barang tu kat bawah, jangan kita menunduk. Maksudnya kita kena turun sekali. Kena turun sekali? Badan tu kena turun sekali. Jangan membokok ambil barang tu. Oh. Dan lagi kalau barang tu berat, itu lagi lah buat kita. Itu saya ingat. Masa saya sekolah, saya memang ada satu persepsi tau. Yang saya kalau boleh tak nak membongkok macam... Dia macam bila kita berdiri kan. Kan ada benda kat bawah tau. Benda tu. Kita cuba tak nak... Apa saya memang seboleh-bolehnya tak buat macam ni tau. Sebab dia bila penat sekali tu, saya bongkok macam tu. Lepas tu kena pergi klinik, kena hantar buat infrared. Infrared yang klinik tu kan ada tembak infrared dekat saya punya belakang. Tapi sebab masalahnya sebab yang tadi tu lah. Silap bukan sekolah, masa zaman universiti. So bila banyak bongkok tu sakit belakang, tu satu hal. Yes. Tapi sebab dia yang tadi tu lah. Sebab banyak angkat barang tadi tu. Daripada dia, sebenarnya orang Malaysia, bukan orang Malaysia. Dia depend pada individu tu juga. Kalau dia malas nak turun, dia malas nak turun, lepas tu dia macam nak senang kerja dia, dia just, daripada keadaan dia berdiri, dia bongkok ambil barang. So kalau benda tu dah terbiasa, lama-lama dia akan menyebabkan tu lah sikit belakang. So maksudnya macam ni lah, kita macam, saya rasa macam ni. Kalau kita diri, contohnya ni contoh je lah. So bila kita nak ni, kita kena turun badan. Apa yang wayang panjang, wayang telefon. So maksudnya kita macam ni. Yes, betul. Tentu. Angkat barang, kan? Kita baru kita match sekali dengan barang. Okay. So maksudnya, macam dulu saya selalu macam ni. Saya rasa sakit lekang lah. Saya rasa semua orang macam tu. Itu sebab apa? Sebab malas. Malas. Orang ni wajar. Malas, saya rasa. Okay, saya nampak kat sini, Kamal Rizky kata pernah sakit belakang. Tapi sakit belakang tu time bila? Nak tahu juga. Ancis Bombom pun cakap pernah. Tapi pernah time bila yang sakit belakang tu? Time main game ke? Macam tadi Cik Rosi cakap waktu angkat barang ke? Ini Cik Muhammad Fakur Rahman kata kita yang semula eh. Yang pakai spek. Paparos. Adikah Aisyah kata squat kan? Okay, betul lah. Memang namanya squat betul tak? Betul. Maksudnya kita menurun tu yang macam tadi yang saya tunjuk tu lah. Tu yang menurun. Okey. Itu saja ke yang penyebab sakit belakang? Satu lagi kalau macam kita atlet, apalah atlet. Macam kita selalu bersukan. Lepas tu contoh macam permainan yang melibatkan fizikal kan, contoh macam main bola, rugby ke apa. Kalau macam kita kena tackle ataupun kita terjatuh, kalau kita tak rujuk pakar ataupun kita nak tahu apa yang jadi kan, sama ada teruk ke tak daripada kita punya kecederaan tu. Kalau kita biarkan lama-lama, dia mungkin akan menyebabkan juga sakit belakang tu. So sebaiknya bila kita bersukan, lepas tu bila kita alami kecederaan, sebaiknya kita refer doktor lah. Ataupun siapa yang lebih pakar. Itu maksudnya bila waktu bersukan lagi tu penyebab sakit belakang juga lah. Sukan yang macam mana tu yang selalu buat sakit belakang? Selalunya yang melibatkan sukan yang melibatkan fizikal lah. Macam saya cakap tadi, macam bola sepak ke, rugby ke, yang melibatkan body contact antara lawan kan. Okay. So benda-benda macam tu lebih terdedah untuk ni lah, sakit tu. Okay, alright. So sekarang ni ada tiga. Satu yang tadi yang pertama lah. Yang duduk lama, Posture badan kita ketika kita duduk. Yang keduanya, posture kita sewaktu kita mengangkat barang. Angkat barang tu. Ketiga, sewaktu kita bersukan atau apalah yang... Okay, alright. So sekarang ni saya nampak Kamal Rizky kata dah dan share banyak-banyak. Terima kasih kepada Kamal Rizky. Saya tak sure gambar perempuan. Tapi nama Kamal. So saya tak tahu dia puan ke, cik ke. Kalau, tapi terima kasih kepada apa Kamal Rizky dan juga Aina Balkisha sebab dah tolong share. Jangan lupa lepas share tu, screenshot bagi kat admin. Admin dah standby dah kat tepi-tepi ni. Screenshot bagi kat admin, ikut jawapan admin. Okay, lagi banyak share, yang tu yang menang kita punya top up. RM50, RM40, RM30, RM20. RM40 tak ada tadi. Silap. RM50, RM30 dengan RM20. RM50, RM30, RM20, RM10.
110. Itu dah 110, silap. Mana 10 ini? Doktor, 90, 50. Silap. 50, 30, 20. 30 dan 20. Ah, sorry, 10 tak ada. Ada 3 aja. Sorry. 50, 30, 20. Ada 3 aja slot. 3 ni memang terhad. Saya rasa kalau Kamar Rizki dengan Balkisha ni, kalau betul lah. Ancis Bonbon ni kata dah share banyak kau. Confirm lah 3 orang dia cukup lah. Tapi siapa yang paling banyak kita bagi. Ha, itu je syarat je. Siapa kita pun tak ada. Ha, tak ada. Dan siapa yang hantar screenshot lah. Okay. Alright, nak screenshot yang macam mana? Saya share wall banyak-banyak. Ah, itulah sebabnya kena bila dah share tu terus screenshot. Terus mana-mana cuba cari balik yang ada. Kalau contoh kita tadi saya nampak tadi Kamar Rizki ada tag nama kawan kan. Saya nampak tadi. Pergi nak tag tu. Screenshot bagi kat admin sekarang sementara kita tengah borak lah. Sebab sementara dengar ni, kita akan bagi lagi quiz untuk menang kita punya hadiah lagi satu lagi bernilai RM100. Jawab quiz, kita menang voucher RM50 kita akan pilih dua peserta. Itu je. Okey, tapi nanti tunggu saya punya arahan, kita akan buka quiz lah. Okey, tanpa saya berlengah jap, sebelum tu saya ternampak Cik Fakrul ni dia kurang ajar sikit lah. Dia kata abang otak silau memang. Fakrul, apa ni? Si Yun Kot, saya akan saman awak. Okey. Body shaming. Ancis Bambuan, body shaming. Kurang ajar lah. Admin pula. Post kot. Okey. Saya perempuan, nama anak. Okey, sorry. Okey, nama anak. Oh, nama anak tu Kamar Rizki tu lelaki. Okey. Cik, ni dan share banyak-banyak. Siapa lagi nak screenshot macam mana? Okey, dah. Sudah share 30 dengan wall. Bagus, Muhammad Rizam. Saya rasa dah banyak orang share ni. Banyak pula orang share. Tolong screenshot bukti. Bagi dekat kita punya admin. Okey. Oh, siapa pula call ni? So nanti saya jawab. Kita tengah live, kau ajar pula. Okey. Encik Rosli, saya rasa dah 3 tips kita dah share. Bukan tips, penyebab sakit belakang. Boleh tak kita share tip terus kepada kita punya peserta pula, kita punya penonton live ni? Boleh. Okey, apa dia punya, bukan alternatif, apa dia punya cara untuk kita mengelakkan daripada sakit belakang? Mengelakkan atau ni lah, bila dah sakit tu apa yang kita perlu buat kan? So first, macam daripada tadi yang punca pertama kan, posture kan? Yeah. So betul lah, yang pertama cara untuk mengatasi tu adalah dengan posture tidur. Okay. Maksudnya posisi tidur dengan yang betul lah. So pertama, posisi tidur kena betul. Dengan satu lagi, tidur tu juga kena, kalau boleh pakai tilam yang jangan terlalu keras. Maknanya dia pakai yang firm je, yang lembut kan. Kenapa tidur? Maksudnya kenapa? Tidur saya, tidur boleh untuk semua sekali lah. Waktu tengah aktif waktu pagi, dia punya penyelesaian dia waktu tidur. Tak adalah, itu antara, kalau kita dah tidur dengan betul, so badan pun sihat kan. Kalau kita tidur dengan cara yang salah ataupun tempat kita tidur tu tak sesuai ke. So, sikit sebanyak dia akan sebabkan badan kita sakit semua kan. Okay. Penting untuk kita dapatkan tidur yang kualiti dengan tempat tidur tu yang baik lah, yang elok. Okay. Jadi selalunya tidur straight ke mengiring? Tidur straight atau mengiring tu boleh mana-mana. Cuma asalkan macam saya cakap lah, tidur tu dengan cara betul ataupun dengan tempat tidur tu sendiri. Jangan terlalu keras. Okay, alright. So yang first, cara tidur pun kena betul. Yes. Mungkinlah disebabkan pagi tu kita dah busy, buat banyak kerja, selalu duduk, lagi-lagi siapa yang kerja office lah. Duduk je menghadap komputer. Balik tu maksudnya tidur dengan tidur dan dapatkan rehat yang secukupnya. Yes. Untuk kita mengelakkan daripada dapat sakit belakang. Okay, tu baru first. Second ni kita boleh cakap menguatkan anggota badan. Maksudnya macam ni, bila kita dah buat kerja, contoh macam Cik Izzy tadi cakap kan, buat banyak kerja depan PC betul. Okay. So lepas kadang-kadang masa rehat, contoh ambil lah dalam sejam tu, ambil lah dalam 5 minit ke, renggang-renggangkan badan ke, macam fleksibel, macam berjalan ke, tak kisah, berjalan pun antara cara kita nak fleksibelkan badan tu. Okay, faham. So janganlah kita menghadap PC tu sampai rehat baru kita rehat. Sampai waktu masa rehat baru kita berhenti buat kerja, and then baru kita rehat. Macam contoh sejam kita buat kerja, dalam 5 minit ambil masa buat stretching ke,
bila Rosli cerita pasal tadi tu, setiap kali, setiap berapa minit tu kita kena bangun masa waktu bekerja, saya teringat pula budaya orang Jepun. Ah, ya betul. Ha, budaya orang Jepun waktu dia bekerja. Ini saya tengok ni sebab saya rasa ramai yang share benda tu lah. Dia punya budaya dia, ada waktu-waktu tertentu, dia akan bangun dan dia akan buat senaman ringkas. Yes. Tapi yang yang saya pernah tengok dalam TV lah, dia macam, dia akan bagi announcement, kata, okay bangun, okay goyang-goyangkan badan. Lepas tu dia buat senaman yang ringkas lah. Tapi kat Malaysia kita tak buat kan? Bukan tak buat lah. Dia, kat Malaysia dia kesedaran individu tu sendiri. Dia tak macam, apa? Dia bukan wajib, sesuatu company tu tak mewajibkan staff dia buat macam tu. So macam benda tu kurang kesedaran lah. Tapi dekat kita punya office pun tak macam tu lah. Lain satu kalau dekat Jepun, diorang amalkan ni tau, power nap. Power maksudnya nap. Masa diorang rehat sentuh sejam, diorang akan tidur 10 minit ke 15 minit. Itu namanya power nap. Tapi tu kau tak semayang, kau salah. Kita punya power nap waktu kita semayang. Sebabnya ni, Malaysia tambahkan ni, masa rehat. Masa rehat lagi. Panjangkan lagi. Tambah lagi setengah jam untuk tidur, dapatkan power nap. Okay. Sebelum Encik Rosli share lagi cara-cara untuk kita apa tu, untuk kita mengelakkan sakit belakang, bagi saya tengok dekat bahagian komen ni, Muhammad Rizam, saya PM sekarang, saya dah share dulu. Okay, bagus Muhammad Rizam, good. Bagi dekat kita punya admin, admin kita akan nampak, jangan risau. Saudara Ida Nasa, saya selalu sakit belakang, saya ikut petua orang tua, alas bantal dekat tengkuk dan pinggang. Ida Nasa ni tua ke ke muda lagi? Saya tak sure lah. So saya nak tahulah, boleh tolonglah beritahu tak berapa umur Encik Nasa? Saya nak tahu jugalah. So bolehlah kita bagi nasihat yang sebetulnya. Okay, saya rasa okay. Tapi buat masa ni, boleh tak cakap hi? Siapa yang tengah live, saya ada nampak ada 17 orang. Cakap hi je. Saya rasa kira saya nak buat satu quiz dulu. Okay, sementara yang 15 orang ni, tolong cakap hi dekat bahagian ruang komen. So kita tahulah yang tengah tengok ni. Dan kita akan buat quiz yang kita yang pertama. Siapa yang tengok live kita daripada awal, tapi jangan risau, walaupun tak tengok daripada awal sekalipun, kita tetap akan membantu jawab soalan lah. Okay, so kita akan nak ambil kita punya caller untuk peserta pertama kita. Boleh kita tahu soalan dulu tak? So soalan, nanti kita punya admin boleh pin dekat dalam ruang komen. Soalan siapa yang akan bagi? Saya ke? Yes. Memang tak ada orang lain. Hanya soalan saya ke saya je. Boleh, tak masalah. Okay, soalannya apa? Ni, senang je. Nyatakan salah satu punca terjadinya sakit belakang ataupun bawa abdomen. Okay. Salah satu je punca. Nyatakan salah satu punca sakit belakang. Tu je. Macam tadi kita dah bincangkan tiga punca. Siapa yang tengok pada awal tu, dia ada advantage lah sebenarnya. Okay. Nyatakan salah satu punca sakit belakang. Okay. Cara untuk saya ambil caller, mudah saja. Saya akan buat stopwatch ni. Kita akan mula balik. Saya akan bagi dalam masa 1 minit. Anda kena tulis unbox medic dekat ruang komen. Unbox medic. Ejaan dia UNBOXMEDIK. Next sekali ya. UNBOXMEDIK. Komen sekarang. Nanti admin kita akan cakap stop. Siapa yang komen last atas stop tu, saya akan minta nombor telefon dia untuk saya call. Okay. Saya bagi masa dalam 1 minit. Saya rasa soalan ni mudah. Saya ulang balik. Nyatakan salah satu punca kenapa sakit belakang. Jangan risau. Walaupun tak tengok daripada awal, kita tetap akan tolong bantu jawabkan. Punyalah senangnya kita nak bagi voucher ni. Betul tak? Haa, ni ada yang gul. 2 minit. Okey, kita tengok. Ada 26-27 saat. Kita akan bagi 1 minit. 1 minit tutup. Tolong komen unbox medic dekat bahagian ruang komen sekarang. UNBOXMEDIK. Komen banyak-banyak sebab orang lain pun akan komen jugalah. Siapa yang paling last selepas admin bagi tahu stop, kita akan minta nombor telefon dia. Call sekarang. Okay, kita akan call live lah. Okay, sorry lah, saya kena excited lebih sikit lah. Okay, dah 1 minit.
Okay, admin stop. Dah. Okay, kita tengok. Saya tengok eh. Saya akan baca. Oh, saya tak nampak. Kamariski. Kamaris. Eh? Kamar oh, okay. Banyak sangat ni. Kamal Rizki. Ada jugalah orang yang tak erti je. M-E-D-I-K bukan D-I-C. Oi. Bahasa Melayu, bahasa Melayu. Okay. Kamal Rizki 2. Okay, Kamal Rizki. Tolong bagi nombor telefon kita pada admin sekarang. Bagi nombor telefon kita pada admin sekarang. Kita akan call secara live. Okay, Kamal Rizki. Saya sedang mendengar. Yang lain, bukan. Yang tengah tengok ni, sementara kita share lagi tips lagi yang akan datang, tolong share kita punya live ni bukan. Banyak-banyak untuk dapatkan top up RM50, RM30, RM20. Tiga pemenang bertuah saja kita akan pilih. Kita akan bagitahu masa live last kali. Okey, dapat nombor telefon dah. Kamal Rizki tu, tolong bagi nombor telefon. Dah habis dah. Dah habis. Jangan tak tulis amok medik. Habis dah. Stop. Kita dah ada orang dah. Kamal Rizki 2 ni. Nanti kita akan sambung balik. Kamu okey, dia bagi nombor telefon kat sini pula. Okey, kita angkat. Dah. Dah. Okey. Kita akan tekan eh. Eh, loudspeaker apa? Nak call dulu. 011 60 60 60 90 92 92 92 92 87 87. Speaker, okey. Okay. Okay. Admin terpaksa pegang eh sebab tak nak bagi line itu putus. Ada bunyi ke? Ah, ada bunyi. Kamal Rizki tolong tolong kita call live. Eh, kita call live live live. Okey, Kamal Rizki, betul ke? Ini ni nama sebenar ke ni nama nama anak betul kan? Anak. Ah, okey. So saya panggil Kamal. Kamal ke? Okey, okey. Nak tanya, tadi saya kita orang cerita pasal sakit belakang, betul? Pernah sakit belakang ke? Pernah. Selalu ke? Selalu ke sakit belakang tu? Tentang kat barang. Macam ni ke, selalu beli barang Shopee ke apa ni? Shopping Lazada. gelak tu macam betul lah. Okey, tanpa kita membuang masa, soalan kita, nyatakan satu penyebab sakit belakang. Satu je. Posisi tidur. Posisi tidur. Betul ke? Adakah anda yakin? Muktamad? Okey, saya ulang balik eh. Soalan ni berdasarkan daripada apa yang kita bincang tadi. Kita ada tiga tadi. Betul ke posisi tidur? Itu cara untuk kita mengelak ni penyebab sakit belakang. Penyebab sakit belakang. Kita ada bagi tiga sebab tadi. Kenapa boleh sakit belakang? Satu je saya nak. Macam tadi puan kata selalu beli barang kan? So maksudnya sebab beli barang tu sendiri boleh menyebabkan kita sakit belakang. So apa yang kita buat kalau daripada beli barang tu yang menyebabkan kita sakit belakang? Macam kita buat apa? Hai, ya Allah. Betul ke? Betul, betul, betul. Okey, saya takut salah aja. Betul, betul. Puan Kamal, Puan Kamal. Tadi nama dia bukan Kamal. Puan, anda pemenang voucher RM RM50 kita hari ni. Alhamdulillah. So, voucher ni nanti kita punya admin kita akan emailkan kepada puan. Nanti kita punya admin akan minta email sekali lah. Okey. Okay, voucher ni adalah voucher produk medical. So, kita ada produk medical yang boleh bantu kalau untuk kecederaan ke apa, boleh guna voucher ni bila nak beli kita punya produk. Okay? Okay. Puan, terima kasih puan. Jangan tak tengok live ni eh. Sebab ada chance nak menang top up ni. Okay. Alright. Bye-bye. Assalamualaikum. Salam. Aduh, dah ada satu pemenang motor lah. Kamal Rizki 2. Dia dah menang voucher kita RM50. Kita ada satu lagi soalan. Jangan risau, satu lagi soalan. Okay, saya pun tak nak membuang masa. Encik Rosli. Yes. Kita share lagi tips yang ketiga. Okay. Tips yang ketiga untuk cara-cara mengelakkan daripada sakit belakang ataupun cara-cara macam mana kita nak overcome benda tu adalah dengan melakukan aktiviti dalam keadaan yang betul ataupun kedudukan yang betul lah. Macam contoh macam tadi kan kita bincang pasal main bola ke apa kan.
macam kalau kita main bola sekadar untuk macam friendly, macam tak perlu terlalu push pun sebenarnya. Macam kita main just untuk keluarkan peluh je. Betul tak? Betul. So macam saja menguji lah. Ataupun tak kisah main bola ke, main rugby ke. Rugby tu macam dah terlalu physical sangat kan. Macam main badminton pun yang kadang-kadang tak melibatkan body contact dengan lawan pun. Kalau kita tak warm up ke ataupun kita tak stretching sebelum tu, benda tu akan terjadinya sebelah belakang juga sebenarnya. Okay, satu lagi adalah stretching dengan betul. Stretching dan betul. Stretching dan warm up dengan betul. Okay, so itu adalah tips yang ketiga. Ada lagi? Ada lagi satu. Dapatkan nasihat daripada pakar. Itu yang penting kan? Itu sebenarnya, yang tu biasanya selepas kita dah alami lah benda tu. Macam tadi yang tips-tips yang sebelum tu, lebih kepada sebelum kita alami sakit belakang tu sendiri. Kalau lepas kita dah benda tu dah jadi, ataupun kita dah alami sakit tu kan. So, apa yang kita kena buat? First, memang kita kena dapatkan nasihat daripada pakar lah. Sama ada doktor ke, fisioterapi ke. Okay. So, maksudnya, sebelum apa-apa sekiranya mengalami kecederaan, okay, sekiranya masalah sakit belakang tu terlampau menyakitkan ataupun ada benda yang tak sure lah. Okay, tolong. Boleh telefon kita. Nanti kita pergi admin, tolong tinggalkan nombor telefon eh. Untuk dapatkan aja. Kenapa? Ada masalah tadi ke? Oh, ada orang call? Oh, tak ada. Okay, sorry. Ada masalah tadi ke tadi. Okay. So, boleh dapatkan konsultasi. Ya Allah, boleh dapatkan nasihat pakar apa cuma daripada kita. Call kita, tanya apa masalah kecederaan yang anda alami untuk dapatkan kepastian produk apa yang sesuai. Okey, itu boleh call kita. Kita punya himat nasihat kita percuma saja. Okey, ada lagi. Next. Setakat ni tips itu saja. Cuma yang last kali ni lebih kepada barangan kita lah. Kita nak tunjuk barangan kita apa yang sesuai. Alright. Untuk sakit belakang. So yang terakhir adalah produk apa yang sesuai apabila anda mengalami sakit belakang. Okay, admin, boleh tunjuk kan? Ini dia. So ini adalah produk pertama kita. Ini kita panggil Lambostat Corset. Ataupun bahasa Inggeris dia Lambar Corset lah. Lambar Corset. Lambar tu maksudnya bahagian tulang belakang, bahagian bawah. Bahagian dekat pinggang. Biasanya sakit belakang memang akan terjadi kat situ lah yang paling kerap. So benda ni antara kita orang punya, antara kami punya barang yang bestseller jugalah untuk sakit tu. Okay, ini yang pertama. Ada lagi satu lagi? Saya nampak ada satu lagi. Yang ni sebenarnya sama je. Cuma yang ni better size. Oh, better size. Macam kalau orang biasa, dia pakai ni lah. Yang ni 26cm, yang ni 32cm. So beza dia tinggi saja. Dia punya function ataupun dia punya features tu semua sama. Cuma saya nak tekankan kat sini, lambar korset ni bukan macam bengkung. Bukan. Yang selalu kita nampak dekat luar tu macam sajat jual apa. Itu lebih kepada kosmetik punya korset. Yes. Yang ni adalah untuk support tulang belakang. Untuk support tulang belakang, boleh, medical. Boleh buka korset. Ya, saya buka yang ni. Okay, ni nampak tak? So, menangkan dia, benda yang sama, saya buka satu je lah. Buka satu je lah. Beza dia yang ni besar lagi lah. Dia tinggi. Dia tinggi lagi dan yang ni dia pendek sikit. So, macam ni. Kalau kita tengok kat sini, dekat bahagian belakang ni, dia ada 6 plate tau. 6 bahagian plate kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dekat bahagian sini 1 dan bahagian sini 1. So, total ada 8. Plate ni, yang dekat 2 bahagian tengah ni, dia yang ni boleh remove. Kita just boleh keluarkan yang bahagian dua bahagian tengah ni, dia plate dia daripada besi. So dia memang tak boleh bend lah. Bila kita remove pun kita nak bend memang tak boleh lah. Okey, yang selebihnya ni dia plate biasa saja. Dia macam plastik plate saja. Dia tak sekeras yang ni tapi dia boleh support juga. Tapi yang ni boleh bend. Sebab tu lah saya kata tadi, benda ni bukan korset yang biasa-biasa. Bukan korset yang kita yang jual kat luar tu nak kurus ke apa. Boleh juga digunakan untuk kita, untuk nampak kita punya body ni ramping lah. Ramping. Tapi ni lebih kepada untuk sakit belakang. Yes. Okay, ini baru satu korset. Saya rasa ada lagi satu korset. Satu
Satu lagi. Satu lagi, betul. Yang ni, so yang ni kalau tak nak pakai, macam mungkin ada customer tu atau patient tu sendiri yang rasa sakit ke apa kan, kalau pakai besi ni boleh keluarkan lah. So kalau macam okay je, sesuai, just pakai lah. Seeloknya, pakai lah. Yalah, okay, alright. Sebelum kita teruskan pada barang, saya nak beritahu pada yang apa yang yang tengah tengok live sekarang ni, Muhammad Rizam, Alif Iqbal, siapa lagi, Aisyin Bonbon, terima kasih kerana stay. Tolong share lagi kalau yang belum share, dan tolong screenshot kepada kita punya admin, dia akan sedia menunggu. Kita akan umumkan pemenang top up di akhir video ni sekali. Tinggal lagi satu lagi tips untuk kita tunjukkan kepada anda semua. Produk seterusnya, produk satu lagi, iaitu ni dia, Venom Hybrid. Hybrid. Yes. Nama dah power dah. Nama dah gempar. Nama brand dah gempar, Venom Hybrid. Tapi sebenarnya apa benda Venom Hybrid ni? Jadi letak tak pergi dulu. So, Venom Hybrid ni sebenarnya dia sama juga. Dia lambang konsep juga. Secara asal dia, atau ni kan, dia lambang konsep juga. Cuma yang ni dia kira high-end produk lah daripada Venom tu sendiri. Venom ni maknanya daripada daripada USA. Brand Optech. Brand Optech. Daripada USA. Lah, macam yang tadi yang kita tunjuk tu, Autosoft. Daripada Autosoft. Autosoft daripada Turki. Yes. So yang ni, kelebihan dia apa, Cik Sri? Okay. Yang ni, walaupun nampak dia macam agak bulky kan, tapi yang ni memang, kalau nak bezakan dengan yang tu, memang jauh lebih sedap yang ni lah. Okay, yang ni saya suka. Sebab apa, dia punya ukur pinggang dia tu custom. Yes. Sebab apa custom? Yang XXS dan XXXXL boleh pakai satu lambar korset yang sama. Yes. Maksudnya so, semua orang boleh pakai. Betul. So dia tak perlulah beli macam 2-3 size yang berbeza. Sebab ni, kalau kita buka ni, kalau kita nak adjust size, kita just buka ni je. Buka ni, tanggalkan dia punya tali pinggang ni. Okay. Okay, kita boleh nampak dari sini. Okay, size ni daripada XS sampailah ke 5XL. Ni XS. XS ke 5XL. Betul eh? Nampak? 5XL. Betul. Dia ada M, L, XL. Ini XS, sorry. XS ni sampai XS. Ke 2XL. Tu atas ke? 5XL. Betul. Okay. So, maksudnya siapa yang kurus, krimping macam kerengga tu satu. Siapa yang besar, yang obese lah, pun boleh pakai satu korset yang sama. Ibarat macam beli satu je lah. Semua boleh pakai. Kalau macam ni, contohnya, mungkin yang sesuai hanya certain orang lah, bersedia size je. Kalau tak salah, ialah. Sebab kadang-kadang dalam satu family, contoh macam mungkin ayah dia dulu sakit belakang kan. Ayah dia mungkin ambil size yang paling besar. Bukan yang paling besar lah, maknanya agak besar sikit. So mungkin ayah dia dalam 2XL ke. Lepas tu, mungkin lepas dah 2-3 bulan ayah dia selalu pakai benda ni, mana tahu ayah dia dah okey sikit ataupun dah pulih. Mungkin isteri dia pula yang alami kejadian apa kesakitan belakang kan. So benda ni kalau isteri dia lain size, kita boleh adjust lah size dia. Nak 2XL ke, nak M ke, nak S ke, ikut pada individu yang sakit tu sendiri. Okay, alright. So sekarang ni, kita dah tahu dah ada dua jenis produk yang boleh bantu untuk melegakan ataupun mengurangkan masalah sakit belakang. Saya tengah baca dekat bahagian ni, anda katalah kalau contohnya Kamal Rizki lagi ke, Ali Kebal ke, Encik Bonbon ke yang ada sakit belakang, yang nak tanya kita apa-apa soalan boleh tanya Encik Rosi sementara dia masih ada. Okay, so ini ada Mawar Sofia, dia ada tanya kita kat mana nak beli korset ni, ada jual dekat Lazada ke tak? Okay. Untuk makluman, kita tak jual produk ni dekat Lazada untuk syarikat ni sebab kita punya produk ni perlu dapatkan konsultasi daripada kita dulu supaya kita boleh bagi konsultasi yang sebetul-betulnya kepada siapa yang nak ada masalah apa-apa lah, sakit belakang ke, sakit tengkuk ke, sakit apa buku lali ke, even sakit tumit sekalipun, lutut tak besar. Satu badan ni kalau ada sakit, tolong boleh tanya kita. Kita akan rekomenkan apa produk yang sesuai dekat area mana yang anda sakit. Okay. So kalau kebetulan memang sakit belakang, baru kita rekomen ni, baru boleh beli. Harap saya menjawab soalan daripada Mama Sofia lah. So Ida Nasa, dia tanya macam mana nak contact?
Macam mana nak kontak? Okay, macam mana nak kontak? Nanti admin dia akan tolong tinggalkan nombor telefon dan, ataupun dia akan pinkan. Kita pun ada maklumat tu dekat dalam Facebook page kita. Yang siapa yang tengok kita punya live sekarang ni boleh pergi ke Facebook page kita. Kita ada share kita punya nombor telefon dekat situ. Boleh call, boleh message, WhatsApp pun boleh. Tak ada masalah. Yang penting dapatkan konsultasi yang percuma terlebih dahulu. Okay. Saya rasa kita dah share semua. Betul? Saya rasa dah tiba masanya untuk kita ambil second caller untuk quiz yang kedua kita. Quiz yang terakhir lah. So, harap-harap bukan Kamar Rizky lagi lah yang call kita. Kita harapkan orang lain lah yang dapatkan voucher ni. Sebelum saya tanya pasal soalan, tolong share video live ini. Kita ada hadiah lagi. Top up RM50, RM30, RM20. Tiga pemenang saja. Di akhir ni kita akan cuba umumkan. Ada ke? Ada yang dah tunjukkan screenshot? Yes, ada yang dah tunjukkan. Terima kasih kepada siapa yang stay. Acik Bombos, saya nampak kan dari tadi dia dah stay kan. Sebarang lagi. Kita akan cuba try dapatkan another caller. Siapakah dia? Kita akan bagi soalan terlebih dahulu. Okey, boleh? Boleh. So, soalannya, Encik Rosli? Soalan dia senang je. Macam kita bagi berkaitan dengan produk ke? Nak produk ke nak yang... ni, cara mengatasi. Kita bagi buat produk. Produk. Boleh? Okey. So, nama produk boleh? Okay, nama produk bagi satu kelebihan produk ni. Produk Venom ni? Yes. Macam tadi yang ni, ataupun yang ni, tempoh ni. Apa beza dia, apa kelebihan Venom ni berbanding daripada konsep biasa? Apa kelebihan ini berbanding konsep yang biasa ni? Ha, itu saja. Apa perbezaan ataupun kelebihan korset yang ni berbanding dengan korset yang biasa? Okey, itu soalan dia. Tolong pinkan admin dekat bahagian ni. Saya akan buat macam biasa lah. Stopwatch. Satu minit. Okey, cara dia senang. Tolong komen Unbox Medic sekarang. Ejaan kena betul eh. UNBOXMEDIK. Bukan C. K. Tulis Unbox Medic. Banyak-banyak. Siapa yang paling last setelah admin bagi tahu stop, saya akan ambil nombor telefon dia, call secara live. Okey, boleh komen sekarang. Saya akan bagi lebih kurang masa 1 minit. Okey, sementara kita menunggu 1 minit untuk anda komen Unbox Medic, saya nak bagi tahu dua produk ni ada perbezaan dia. Banyak perbezaan dia. Satu memang yang ni dia ada terhad saiznya. Oi, ini macam dah lagi jawapan nak. Okay, yang ni boleh laras dia punya saiz. Dan juga lagi kita satu. Boleh adjust. Lagi satu, kamera boleh zoom kot. Zoom sikit. Kalau macam ni bila kita dah pakai, maksudnya kita pakai just, kita boleh ketatkan dekat bahagian depan kan. So, dah pakai, dah settle lah. Tapi macam ni, bila kita contoh dah pakai, kita dah adjust saiz apa semua. Lepas tu kita boleh ambil benda ni, kiri kanan. Benda ni, okay. Kamera boleh zoom kat tengah-tengah ni. Bila saya tarik benda ni, yang tengah ni dia akan ketat. So, kita boleh tarik sesuai dengan ni lah, keselesaan kita. Okay. So, basically pakai benda ni, dia pakai dulu, tak payah terlalu ketat. Bila dia dah pakai, baru dia akan tarik sendiri. Benang ni, ataupun tali ni, sampailah bahagian belakang tu ketat yang sesuai yang mana dia selesa. Okay, so kita nampak produk ni, satu, dia punya tu bukan multi size, maksudnya semua size boleh pakai. Dan dia boleh ketatkan dia ikut kita punya keselesaan. Dia beza sikit berbanding dengan macam ni lah. Macam ni pun dia boleh juga ketatkan. Cuma bezanya, bezanya apa? Cik Azri? Ni sama, cuma yang ni, dia ada dua strap, itu je. Maksudnya kalau, yang ni macam ni, size dia LXL. So, orang yang size L boleh pakai, size XL boleh pakai. Tapi kalau macam orang tu dah 2XL, double XL ataupun triple XL, ataupun yang size dia kecil S atau M, memang tak boleh pakai lah yang size ni. So, lagi dia nak kena regang kat kali ni. Nak kena regang, itu sajalah. Cuma beza yang ni, dia boleh laras. Okay, saya rasa dah dekat 2 minit. Saya bagi lagi 30 saat lagi. Ambo Medic,
Nanti admin kita akan tulis stop. Saya akan kata okay stop. Admin akan tulis stop. Siapa yang paling last, kita akan ambil nombor telefon dia. Okay. Harap bukan orang yang sama. Tolong tolong Kamar Rizki. Harap bukan dia lah. Saya mengharapkan orang lain. Okay. 26, 27, 28, 29, 30. Okay. Allah. Okay stop. Stop. Ancis Bonbon. Saya nak tanya lah Ancis Bonbon ni. Bonbon ni nanya nama, nama macam nama gula ni. Saya rasa lah. Coklat. Ha, nama coklat. Okay, Ancis Bonbon. Anda boleh tolong berikan nombor telefon anda kepada admin kita. Okay, admin kita nanti dia akan beritahu nombor. Saya akan call lah. Okay, Ancis Bonbon tolong call sekarang. Saya sedang menunggu. Wah, nampak. Oh, tak ada line. Ya, technical. Okay, dia tengah dengan start. So maksudnya sekejap, admin kena admin kena pegang line tu. Alright. Acik Bambu dah dapat. Okay, dah dia login nombor telefon dia. 011. Jap 011 330 90 326. Betul. Oh, sebab aku tak tulis, tak tulis 9 ke? Aduh, ya, yeah. Sorry, Encik Bonbon eh. Ya, yeah, relax, tak ke mana dia. Okay, 011-330-90-96. Oh, ada. Okay, Encik Bonbon, kita menunggu ni, di hujung talian. Hello. Cik ke Puan? Puan. Okay, Puan Ancis eh. Ancis Bonbon. Ya. Nama comel lah. Adakah itu nama gula? Ha? Adakah Bonbon tu nama gula? Atau nama panggilan? Nama Facebook je. Oh, itu nama Facebook saja. Oh, daripada Sabah ke? Ya, Sabah. Okay. Terima kasih Ancis sebab telefon kita jauh kat sana. Okay. Dah tengok kita punya apa penerangan tadi. Kita punya soalan simple. Apa kelebihan Venom Hybrid berbanding dengan produk yang korset yang biasa? Okey, satu je. Yang biasa tu dia L sampai L je. Betul. Yang satu lagi ni, Venom Hybrid, apa kelebihan dia? Yang satu lagi tu dia dari XS sampai 5 kali. Wow. So maknanya Puan maksudkan tu dia punya size lah kan? Ha. Maksudnya Puan pun boleh pakai. Siapa lagi yang boleh pakai? Suami. Suami. Selain daripada suami? Suami dengan Puan tu beza size ke? Ha? Suami Puan dengan suami Puan, maksudnya size dia ketara ke berbeza? Suami saya. Oh, ya. Yeah. Oh, saya mau cakap, tanya Puan yang XS. Suami yang XXXXL lah. Eh, 5 kali XL. Okay. Tapi bukan sekat Puan dengan suami. Bapak boleh, mak boleh, pakcik boleh, anak saudara boleh. Semua, lepas ni, kalau saya sarankan beli, buat sewa tau. Ayah. Okay. So, betul ke Encik Rosli jawapan tadi? Betul. Okay. Betul. Puan Ancis Bonbon. Tahniah. Tahniah, anda telah menang voucher kita menilai RM RM50. Tepuk. Tak dengar tepuk pun. Okay. Terima kasih Puan Cik. Jangan keluar lagi. Ada peluang lagi nak menang top up. Tolong stay eh. Okay. Okay. Terima kasih. Jangan lupa bagi email kat kita punya admin. Okay. Okay. Alright. Bye-bye. Bye. Okay. Kita rasa kita dah bagi dua pemenang bertuah dapatkan voucher RM50. Simple je jawab soalan yang kita dah bagi pun jawapan. So, when kita dah bagi soalan, lepas tu kita bincangkan lagi jawapan tak. Untuk soalan tu. Kita bincang lagi jawapan. Soalan tu. Okay. So, saya rasa kita dah share. Kita recap je balik. Apakah solution untuk mengelakkan sakit belakang? Okay. Okay. Yang pertama tadi, solution kan? Mm-hmm. Pertama, posture tidur. Posture tidur yang betul, yang pertama. Okay, lepas tu light exercise. Okay, light exercise maksudnya senaman ringan sebelum kita bersukan.
bersukan ataupun masa buat kerja, ambil rehat kejap dalam yes. Okay. Lepas tu yang ketiga tadi, melakukan aktiviti ataupun sukan dengan betul. Okay, melakukan aktiviti sukan yang betul. Maksudnya jangan salah postur badan, kedudukan badan. Benda tu sebenarnya orang kata stretching sebelum bersukan, yang tu sebenarnya penting. Sangat penting. Stretching atau warm up sebelum bersukan. Terutamanya, selama yang berumur lah, tolong stretching dulu sebelum berlari ke, sebelum buat senam ringan ke. Okay, tiga. Dan yang paling penting, yang terakhir tadi adalah dapatkan nasihat pakar. Okay, dapatkan nasihat pakar. Yang paling penting. Dapatkan nasihat pakar, sama ada doktor ataupun kita. Sebab kita tak nak benda tu jadi lebih teruk. Dah akan bermasalah. Okay, yang terakhir adalah pakai produk-produk yang kita tunjukkan tadi lah. Lamba korset. So, ada dua jenis. Yang biasa punya pun boleh. Harga dia lebih berbaloi. Benda hybrid ni dia lebih kepada premium item dan dia boleh dipakai oleh semua golongan lapisan masyarakat, tak kira yang tua, muda, besar, kecil, yang kurus, yang besar, yang pendek, yang panjang. Okay, so itu sahaja. Terima kasih kepada semua yang melihat, menonton Ancis Bonbon, Kamal Rizky, Alif Iqbal, siapa lagi yang ada dekat dalam ni? Ida Nasa. Rahman. Arina Nabila pun ada. Muhammad Rizam. Okay. Boleh tak kita reveal siapa yang menang kita punya top up kita pada hari ni? Boleh. Okay, boleh. Nak daripada yang RM20 ke yang besar? Kita akan mula dengan yang paling bawah sekali. Paling bawah, ya. Okay, yang menang RM20. Siapa? Tanya Alif Iqbal. Sudah okay. RM20, ya. Untuk yang menang RM20, Alif Iqbal. Tak tahu dah dia tengok lagi dia. Alif Iqbal, tolong komen please. Anda dah tertinggal lah ni. Saya tak nampak dah komen ni. Kalau tak, kita bagi ke online ni. Kalau tak komen, saya bagi online, okey? Okey, itu Alif Iqbal menang top up yang RM20. Tolong bagi nombor telefon dekat kita punya admin, dekat dalam PM, okey? Yang menang RM30. Yang menang RM30. Oh, Alif Iqbal ni ada. Okey, wah, Alhamdulillah. Okey, terima kasih Ali Kebal kerana menonton. Senang je, kita memang bagi benda ni percuma. Okey. Yang kedua ialah RM30. Ancis Bonbon. Dah menang voucher RM50. Dapat lagi top up RM30. Keseluruhannya bernilai RM80. Tahniah Ancis Bonbon. Rezeki lah. Memang rezeki pada hari ni. Okey. Haha, ada anak dengan nangis ni je. Okey, sorry Ali Kebal. Sorry, pergi. Saya tahu saya ada anak kecil. Pergi selesaikan dulu masalah tu, nanti tolong PM saja nombor telefon. Ancis Bonbon pun sama. Okey. Yang terakhir siapa? Muhammad Rizam. Yang terakhir Muhammad Rizam. Yang menang voucher RM50. Muhammad Rizam, tolong cakap hai. Saya tahu anda ada. Tolong cakap hai. Muhammad. Okey. Di tanya. Okey. So hari ni pemenang dah ada 3 orang. Muhammad Rizam, Ancis Bonbon dan juga Alif Iqbal. Terima kasih kerana menonton. Kamal Rizky juga ada menang. Ada voucher bernilai RM50. Voucher tu boleh digunakan untuk membeli produk kita ni. Tak kisah mana-mana produk. Ataupun tolong simpan voucher tu. Bila ada kecederaan, kita boleh telefon kita untuk dapatkan kepastian produk apa yang sesuai dengan kita punya kecederaan. Okey. Sebelum kita beransur, kata-kata akhir. Satu je cakap, maksudnya bila kita bersukan ataupun melakukan aktiviti tu, selalulah beringat ataupun macam tadi kan, stretching tu penting semua, sebab benda tu prevention is better than cure. Okay. So atas diri kita sendiri jugalah, kesedaran tu atas diri kita sendiri juga sebenarnya. Okay, so saya kata setakat itu saja. Terima kasih kerana menonton kepada semua. InsyaAllah sekiranya ada rezeki, kita akan jumpa untuk live yang akan datang. Nama saya Izzy Hamdan dan ini... Dan saya Muhammad Rusli. Okay, berjumpa untuk akan datang. Bye-bye.